Assalamualaikum. Sekarang saya berada di klinik kesihatan Bagan Serai Perak. Hari ini baru saya berkesempatan untuk buat video ni sebab kemarin saya baru selamat melahirkan anak first. Alhamdulillah dipermudahkan. Sekarang ni saya berada di sini. So saya ambil masa sikit kat sini untuk buat video sementara menunggu bayi di check. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk aktifkan Follow Me Home. Video ni cara untuk aktifkan Follow Me Home saya akan buat jadi. Ini adalah suggestion dan pertanyaan dalam komen yang lepas. Allah, semoga video ni bermanfaat. Saya cuba membantu apa yang saya boleh. Jom kita. Okey. Sekarang ni untuk cara aktifkan Follow Me Home senang je. Okey. Sekarang ni kalau kita hidupkan gini dan kita matikan memang takkan aktif eh. Tengok eh. Right. Caranya kita bila kita dah contoh kita dah sampai rumah, enjin hidup dulu eh. Okay, saya hidupkan enjin. Ini untuk safety juga untuk bila kita balik rumah malam-malam gelap kan. So nak buka pintu apa semua kita buat aktifkan Follow Me Home ni untuk dalam so terang lah keadaan sekeliling kita untuk buka pintu dan sebagainya. Alright. So caranya kita matikan enjin dan kita terus on and off. Okay, kita tengok kat meter ni ada tulis Follow Home Lamp On, maknanya dah hidup. Jom kita tengok. Sorry eh, waktu siang so agak nampak rasanya. Okay, so dia akan hidup untuk seketika dan dia akan mati dalam masa, saya tak pasti, dalam 30 saat atau 1 minit. Sekejap lagi kita kira eh. Okay, dah padam. Alright. Masuk dulu eh. Sebab bising kat luar, takut tak dengar. Okay, itu cara untuk aktifkan Follow Me Home. Mudah kan? Alright. Terima kasih. Pada yang menonton, jangan lupa subscribe. Bantu saya dengan subscribe dan like kalau anda rasa video ni bermanfaat. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.